Biro dari Sumari kami yang ya dari bagi rekan-rekan wartawan dan pers yang banyak gaya pingerannya mungkin. Jadi bentuk kepeduk memajukan gerakan literasi yang dicari Ibu sama Bapak bisa memberikan seperti yang disampaikan sama saya, bisa lebih berkembang, lebih bisa berpikiran perbaiki dan meningkatkan akhlak keimanan kita semua. Bebas ya. Terima kasih Pak Dewo, Bu Dewo. Boleh Pak Dewo sama Bu Dewo boleh sambil duduk juga. Teman-teman boleh sambil duduk juga. Tapi agak merapat ke sini. Agak ke sini dikasih lihat boleh bukunya biar difoto dulu. Ya boleh untuk literasi. Kita boleh dong dibacakan dua atau tiga orang gitu ya untuk baca. Kami sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang besar, konglomerat pada zaman Bali, perekonomian Islam dari dominasi kedzaliman pedagang Yahudi. Ketika ditanya oleh yang menanganinya di kota Madinah tentang rahasia keberhasilannya yang hancur, dia menurunkan penerimanya dan mensyukuri nikmat Allah karena yang diberikan kemampuan bakat berdagang, dermawan. Ia berdakwah dengan ketulusan seorang mujahid mengorbankan jiwa, harta, dan tenaganya. Dikisahkan telah akan merangkak menuju surga. Sehingga Abdurrahman bin Auf termotivasi untuk menyumbangkan. Ya, baik. Terima kasih. Cukup ya untuk sekedar simbolik. Rezeki untuk manusia, dan Allah menyediakan bagi manusia pintu-pintu rezeki. Namun bagaimana kita dapat membuka dan memperoleh kiat-kiat apa yang mesti kita lakukan? Semoga hadirnya buku kecil ini mampu memberikan dorongan untuk beramal lebih baik lagi, serta memperoleh di Darul Ilmi Sembada. Monggo boleh kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Ya Khaliqu ya Bani Ghaffar ya Qahhaqu ya Fata ya Qabiru ya Muqitu ya Hasib ya Raqibu ya Mujib ya